Marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir menunaikan ibadah sholat Jumat yang telah difardukan oleh Allah kepada kita semua. Semoga Allah pula yang akan menjaga kita untuk senantiasa istiqamah, tetap berada dalam koridor syariat Islam, bahkan mati kita berbalutkan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salawat dan salam, rahmat dan sejahtera, marilah sama-sama kita ucapkan, kita hantarkan. Selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai, selama itulah semoga terus tercurahkan selamat selawat dan salam yang kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi penutup yang paling sempurna dengan segala keistimewaannya, yang diprioritaskan surga oleh Allah Ta'ala. Maka banggalah kita, senanglah kita, bahagialah kita hadir sebagai umatnya Nabi Muhammad, yakni khatamun nabiyyi wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Semoga kelak kita berkumpul dengannya dalam surganya Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita muliakan bersama Imam Syekh Masjid yang kita cintai, pengurus masjid, jamaah, para talabah, para santri yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Semoga berkumpul kita pada siang yang mulia ini, Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, urang syi'lun, adik-adik para talabah santri yang kami muliakan, kita masih berada dalam momentum maulid, di mana kerap diceritakan terhadap kepribadian Nabi Muhammad, tidak terkecuali akhlak yang beliau lakonkan. Kita harus memahami bahwa dalam masa kontestasi politik ini, dalam masa yang mana zaman sudah akhir, sangat banyak praktek-praktek akhlak yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang Islam, yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad, yang mana beliau mempraktikkan akhlak yang mulia, melakonkan akhlak yang mulia, mengimplementasikan akhlakul karimah dalam kehidupannya. Namun kalau kita lihat hari ini, sangat banyak sepak terjang, sangat banyak tingkah laku, sangat banyak aktivitas dan kegiatan umat Muhammad, tidak terkecuali kita yang berada di menasah matang binnya, yang mempraktikkan akhlak tidak lagi sebagaimana yang diimplementasikan oleh Nabi dulunya. Nabi merupakan pribadi yang sempurna. Nabi merupakan pribadi yang kompleks. Nabi merupakan pribadi yang perfect. Semua beliau menjadi figur sentral, menjadi teladan, menjadi ikutan dan panutan, yang mana siapapun yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka mereka akan berhasil dalam kehidupannya. Namun hari ini, kalau kita lihat dari media sosial, kita lihat di berita walaka berita, kita lihat di siaran televisi, disiarkan informasi menyangkut kehidupan bangsa, tidak terkecuali di Aceh, apa yang sering kita temukan, sudah maraknya dan ada kasus pembunuhan yang terjadi secara silih berganti. Jamun masalah poh mupohnya, masalah pembunuhannya orang syi'lun, kita hanya mendengarkan di layar televisi, terjadi di luar ibu kota Aceh, di luar provinsi Aceh. Hari ini sebuah tempat yang digadang-gadangkan, yang dideklarasikan syariat Islam
Tetapi di tempat yang mulia ini juga sudah mulai terjadinya kemaksiatan, kebejatan, bahkan sampai pada kasus pembunuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena berbeda opini, berbeda pendapat, berbeda pola pikir, sehingga dihabiskan nyawa seseorang bersifat anarkis. Bukankah ini merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam zaman jahiliyah, yang mereka tidak kenal dengan Islam, yang mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad, namun tradisi dan budaya jahiliyah tersebut seolah-olah sudah menggerogoti, sudah hadir dalam kehidupan anak kita, tidak terkecuali di Aceh yang mulia ini. Ingat lun tuan nurung sik lun. Tahun 2020 le, lun tuan baca sebuah berita di media digital. Apa yang terjadi? Ada seorang anak perempuan jenis kelaminnya. Dia tinggal di ibu kota jauh dengan ibunya karena ibunya PNS di luar tempat, di luar daerah, di luar kota. Apa yang terjadi? Satu waktu ibunya pulang, gua makji, ugampung. Gekalon anaknya melakukan kemaksiatan, berhubungan dengan lawan jenis tidak ada batasnya, dilawan dan ditegur, diberikan peringatan. Apa yang terjadi? Icok bate pengganjal pintu rumahnya. Bak jem tengah malam, ipoh urung si inam ngan bate. Bukan hanya dilarikan ke rumah sakit, tetapi menghembuskan nafas terakhir. Seorang ibu di Aceh pada tahun 2023 tercatat bahwa menghembuskan nafas terakhir bukan karena ulah tangan orang lain, tetapi seorang anak yang dibesarkan olehnya, gedidik, geasuh, bahkan gekandung selama 9 bulan. Saat dia sudah dewasa, ditegur terhadap perilaku maksiatnya, bukan hanya dijawab orang tuanya, icok bate ipoh urung si mati meninggal dunia. Ini perilaku-perilaku tercela yang dulu dipraktekkan oleh orang-orang masa zaman jahiliyah, tapi uronyo katru dalam kehidupan bangsa Aceh. Maka siapa penyelamat kita semua yang berada di pesantren? Cau anu jau dayah supaya tepu Nabi Muhammad, kiban Nabi Muhammad, Nabi dulu. Beliau mempraktekkan akhlak yang mulia bukan saja dengan kawannya, bukan saja dengan tetangganya, bukan saja dengan saudaranya, bukan saja dengan keluarganya, dengan siapa? Para musuh dan lawan yang anti terhadap Islam. Nabi Muhammad hadir dengan kesejukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Nabi Muhammad itu, pada Rasul Allah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ini kita-kita yang berasal dari pesantren. Dua kalimat taukid digunakan dalam ayat tersebut. Laqad, lam taukid, qad berfaedah taukid dan tahqiq, karena itu perkataan Allah. Artinya apa? Memang benar adanya kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, Nabi Muhammad itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala dengan uswatun hasanah. Ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir, makna uswatun hasanah ay laqad kana lakum ayyuhal mu'minin, sungguh telah ada bagi kalian wahai umat-umat beriman, wahai orang-orang yang beriman, fi hadzal rasulil azim, pada rasul yang agung ini. Apa itu qudwatun hasanah? Makna uswatun hasanah adalah qudwatun hasanah, ikutan yang baik. Nabi Muhammad itu bukan hanya menjadi suri tauladan, bukan hanya cerita akhlaknya kita bacakan, tetapi beliau menjadi qudwatun hasanah, ikutan yang baik. Patron udep tanyo yang jeroh adalah Nabi Muhammad. Dilanjutkan oleh Imam Ali, taqtudu nabihi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah dengannya Nabi Muhammad, ikutilah beliau. Kenapa? Fi ikhlasihi,
pada keikhlasannya Nabi Muhammad wa jihadihi, dan pada kesungguhannya Nabi Muhammad, pada jihadnya Nabi Muhammad, wa sabrihi, dan pada kesabarannya Nabi Muhammad. Fahuwa mislul a'la, Nabi Muhammad adalah contoh yang paling tinggi, yang paling manyang, yang di atas segala-galanya. Alladhi yajibu ayyuqtada bih, yang mewajibkan kita mesti mengikutinya. Kenapa? Fi jami'i aqwalihi, di mana kita ikuti Nabi Muhammad. Fi jami'i aqwalihi, pada segala perkataannya. Wa af'alihi, dan pada segala perbuatannya. Wa ahwalihi, dan dalam segala kondisinya. Kenapa? Li'annahu la yantiqu wa la yaf'alu an hawa, Nabi Muhammad tidak berbicara, tidak berbuat berdasarkan hawa nafsunya, melainkan bal an wahyi wa tanzil, melainkan yang Nabi ucapkan, yang Nabi kerjakan. Kondisi Nabi itu merupakan perintah dari firman dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini, kalau kita hadir sebagai umat Muhammad, terlebih-lebih dalam ruang masjid yang mulia ini, khatib mengajak menjadi nasihat bagi pribadi saya. Malu rasanya saya mengikrarkan diri sebagai umat Muhammad. Kalau ditanyakan oleh orang, siapa engkau? Saya umat Muhammad. Tetapi dalam praktik akhlak kita tidak pernah meniru Nabi Muhammad. Dalam sepak terjang kita murka terhadap akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi berpesan, tirulah keikhlasannya. Nabi berpesan, tirulah kesungguhannya. Nabi berpesan, tirulah kesabarannya. Tapi dalam praktik kita adalah orang yang tidak pernah dekat dengan kehidupan Nabi. Air liur subuh, ia babah wate subuh dirudah atau oleh Nabi Muhammad. Seorang pemuda yang disewa oleh Abu Jahal. Geperintah oleh Abu Jahal, nyawa ikah tugah rudah ibabah tu oleh Nabi Muhammad. Pakar Abu Jahal, long bayu engkau supaya Muhammad bekli di me ajaran Islam. Dilakukan oleh pemuda tersebut. Setiap subuh datang Nabi diludahi dengan air liur subuhnya, ditimpakan kotoran manusia. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Beliau pergi beribadah seperti biasa. Satu waktu Allah berikan sakit yang parah. Sakit pemuda tadi harus tidur di rumah. Nabi Muhammad datang di tempat tersebut, tidak ada orang yang meludahi beliau. Waktu itu kenan ditanya oleh Nabi baurang lain, hoka orang yang rudah ibabah tu lelu. Dijawab oleh tetangga, ya Muhammad, pemuda tersebut sudah sakit. Jadi bagaimana? Menyuruhnya pemudanya ke sakit Muhammad han ikli dirudah ibabah dia kata. Hana soli yang aniaya kata. Gebedok Nabi gewa rumah. Apa yang terjadi? Gecok padumna anak kurma. Gecok padum krek ruti. Gejak sawa kafir Quraisy yang sudah sakit tadi. Setiba di rumah kafir Quraisy tersebut, beliau memberikan salam, dibuka pintu, dilihat oleh kafir Quraisy pemuda tadi. Apa yang beliau katakan dengan suara terbata-batanya, dengan kalimat yang lemas, beliau sampaikan ngensu yang lemah. Hai Muhammad, tip uro lung rudah ibabah ke gata. Tip uro lung ilanya gata. Tip uro lung aniaya gata. Tapi uronya watelung sakit. Kalau teruk sahabat yang seperjuangan dengan diriku, engkau duluan datang wahai Muhammad, maka saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tamang Islam urung-urung yang memusuhi Islam, tamang Islam para lawan-lawan yang tidak tunduk kepada Islam, salah satu jawabannya adalah karena akhlak Nabi. Itu perlu kita tiru dalam kehidupan. Ustaz Tengku, Allah neputi agama Islam dan Al-Quran kepu tujuan, pu gene pecarang ketanya, bukan itu tujuan utamanya. Dihadirkan Nabi bagi kita tujuan utamanya adalah liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurna akhlak manusia. Yang jamun hudib lagi sistem merim, yang kuat dia berkuasa, bahkan yang inang
masa jahiliah geyupoh udip-udip yang lemah jek kebabu. Pemuda-pemuda yang tidak kuat fisiknya akan menjadi budak hamba sahaya, menjadi babu untuk dipekerjakan, dijadikan buruk dalam kehidupan orang lain. Hadir Nabi Muhammad, dirobah pola pikir, dirobah akhlak, sehingga tidak hanya kawan, lawan ikut tunduk kepada Islam karena karakter Nabi Muhammad. Jina urangnya bumalai tanya urang syiklun. Para santri, para talabah, tanya aku, akui tanya adalah umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak pernah mengikuti akhlaknya. Ulama kita caci, para guru-guru kita maki, orang-orang yang punya pemahaman agama, orang yang alim, kita hujat habis-habisan karena sedikit masalah perbedaan pendapat dalam masa kontestasi politik. Maka ini harus kita robah. Kalau hari ini kita ikrar sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka siap secara tidak langsung kita harus mempraktikkan akhlak yang pernah ditinggalkan oleh Nabi dulunya. Betampi tanya orang jabut, tanya yang berakai, tanya orang yang jabut, tanya orang yang paling jauh dengan Nabi, tanya orang jabut, tanya orang yang tinggalkan risalah dan sejarah Nabi Muhammad. Maka robah pola pikir. Kalau ada orang yang bertanya, siapakah idolamu? Secara langsung kita harus menjawab, Nabi Muhammad adalah idola yang paling sempurna. Abu Ala Al-Maududi dalam sebuah ungkapannya beliau mengatakan, Rasulullah Muhammad, he is the only one example. Muhammad adalah contoh paling sempurna, hanya satu, tidak ada dua dalam kehidupan dunia ini. Maka kita hari ini sebagai umatnya yang pernah dititipkan salam oleh Nabi, mari dalam momentum maulid, lebih-lebih dalam mimbar khutbah Jumat ini, kami mengajak kita ulas kembali cerita-cerita akhlak Nabi, dan kita harus mencoba berupaya untuk mempraktikkan akhlaknya Nabi, fi ikhlasihi, baik itu dalam sektor keikhlasannya Nabi Muhammad, wajihadihi, dalam jihadnya Nabi Muhammad, wa sabrihi, dan dalam kesabarannya Nabi Muhammad, wa afalihi, perbuatannya Nabi Muhammad, wa aqwalihi, perbuatannya Nabi Muhammad. Semuanya menjadi contoh teladan bagi kehidupan kita semua. Toh sampai hari ini, sampai uronyo golongna urang yang pegah bahwa Nabi tidak bisa dijadikan sebagai teladan. Artinya Nabi Muhammad itu menjadi contoh teladan, tidak ada orang yang bisa protes untuk menanggapi kalimat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Harapan ulun tuan secara pribadi dan getanyo mandung, semoga le getanyo bacut-bacut beik tak ikut akhlak Nabi, wujud kepribadi yang maakhlak lagi Nabi. Jangankan kawan, lawan akan simpatik kepada kita, karena akhlak kita adalah akhlak yang mencerminkan ketenangan, akhlak yang menggambarkan damainya Islam, akhlak yang mencerminkan bagaimana lembutnya Islam pada hakikatnya. Mudah-mudahan urang syiklun ban bandum adau-adun, para santri yang kami muliakan, bermanfaat bagi pribadi saya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, Nabi Muhammad suri tauladan bagi kita semua. Dalam momentum maulid ini, mari kita ulas kembali cerita-ceritanya Nabi. Yang kedua, kesimpulannya adalah, mari kita praktikkan akhlak Nabi dalam segala limit kehidupan kita. Mudah-mudahan satu waktu kita pun karena sering mengikuti Nabi akan berjumpa dengannya di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.